Tuh. We are from six group. We'll present about Pitkin and Krul. Here the member is I'm self, Janubarudo Salsabila, and for the first presentation is Intan Nur Oktaviani. For the second presentation is Ismiaini Sukmawati, and for the last, I'm self. The time for Intan Nur Oktaviani, time is yours. Okay. Definition of lingua franca. In history, the term lingua franca was first used during the Middle Ages and was described as a language created as a combination of French and Italian that was enhanced by the crusaders and Saracen in the earth part of the Mediterranean. This language had simplified noun, verb, and adjective from both languages, and it was considered as a pidgin at the first. Then, of time, this language turned into an early version of today's Romance language. According to European commissions, an example of a lingua franca is Arabic. The enormous size of the empire led to the need of common language for communication purposes, and Arabic was chosen as that language. Next, definition of pidgin. Pidgin are defined by Britannic as simplified language that occur from two or more language. Pidgins are developed by people who do not have a common language to communicate in the same geographical area. And next, definition of Krul, Corel. On the other hand, there are Krulens, which are actually when a pidgin becomes as first language of a new generation. As a result of being born at a place where a pidgin is used. Some pidgins like Nigerian pidgins English, West African pidgins can also be referred to as a Krul. The reason is that there are people who learn the pidgin as their mother tongue, so a pidgin becomes a Krul. Okay, thank you. Back to the moderator. Okay, for the next presentation, Ismiaini, time is yours. Okay, the next material is recent work for the development of Pidgin and Krul. When people were taken from Africa as slaves to North America, to work on the plantation and mix with people from other parts of the world with different tribes. And there was a need to communicate among themselves and their masters. So Pidgin was developed because there was no common language to share between them. The reason behind the development of this language, they could come up with the idea to escape back to their land. This issue has been reported by Samchert et al. That it took place in 19th century and they published it in International Encyclopedia of the Social and Behavioral Science. Similarities of Pidgin and Krul.
both languages are naturally arising in a context situation due to lack of common language to share among group of people and serve the purpose of lingua franca, language of wider communication. Talk to some extent, Pidgin and lingua franca are the same, just like the way what Doug defined Pidgin as. Pidgin and Creole are arise from a basic need that people who speak different languages have to find a common system of communication. Such a common system is often called a lingua franca. To strengthen this view, what Doug referred to the definition of lingua franca by UNESCO, a language which is used habitually by people whose mother tongues are different in order to facilitate communication between them. Okay, enough. Back to moderator. Okay, thank you, Ismi. And for the last presented, I'm Self. Here I want to present about differences of Pidgin and Creole. For Pidgin, has non-native speakers, and linguistically, Pidgin forms and grammar is simplified and reduced, sometimes can even die out. Pidgin mostly exists in colonial period. And Creole has less or elaborated grammatical structures in grammar than older language do. It can be standardized, but definitely more than Pidgin. And for the Creole has native speakers. And Creole is a stable and developed into full-fledged, complete, and adequate natural language. And Creole often exists in post-colonial areas, and it is used as a daily vernacular. Daily vernacular is like a daily in daily. Okay, next, Intan. For developmental process of Pidgin to Creole, when language is immediately used only for the purpose of communication among native or different language, then Pidginization process normally begins. It is restricted and underground simplification and admixture. If a new language emerged as a stable variety, in such procedure, it is called by Pidgin. From Rick for 1977 claim that Pidginized modification, which went through difficulties and linguistic expansion process, then the Creole may be used for any new stable variety that result from this process. But Big Certain have another argument that there was no evidence which will show the expansion of Creole. Pidgin emerged involving simple structure of the often commons and little number of words. A little number of words trained from the language of the superstrate. Okay, enough. Who will ask for two questions?
Excuse me, can I Janubha Salsabila? Yes. Yeah. Let me introduce myself. My name is Denur Malavitaloka. I'm from the fourth group, and my question. I get the point that I saw your presentation at the similarity pidgin and Creole. You call that lingua franca. What is lingua franca, and what the characterize? Thank you, Janubha Salsabila. Okay, welcome, Dia. Okay, for the other. Sorry, Dia, can you write the question on the chat? Of course. Wait for me. Ayo, silakan. Okay. I will to answer the question from Diah Nurmala Pitaloka. Okay, Janubha Salsabila. What is lingua franca and what the characteristics? A lingua franca is a language or dialect systematically used to make communication possible between groups of people who not share a native language or dialect, particularly when it's a third language that is distinct from both of the speakers' native language. And for the characteristic, any language regularly used for communication between people who do not share a native language is a lingua franca. Lingua franca is a functional term independent of any linguistic history or language structure. And pidgins are therefore lingua franca, Creole, and arguably mixed language may similarly be used for communication between language groups. But lingua franca is equally applicable to a non-Creole language native to one nation, or often a colonial power. And lingua franca are often pre-existing language with native speaker, but they can also be pidgin or Creole language developed for that specific region or context. And pidgin language are rapidly developed and simplified combination of two or more stabilized language. While Creoles are generally viewed by pidgins that have evolved into fully complex language in the course of education by subsequent generation. Okay. How dia? So, lingua franca is the same with
pigeon similar? Yes, similarity with pigeons and crow. Okay, thank you Janubah Salsabila for the explanation. So clear. You're welcome, Dia. Okay, next question. Yes, ma'am. Okay, the next question for Mita Sari, because he is Kenatun on the mic and what in chat box. The question is, what are examples of pidgin and creole sentence? Okay, the answer is, example of a pidgin and creole sentence. This example comes from Bislama and English Creole used in Vanuatu, that is country. First sentence is pidgin. This is my house. And in Bislama, hem ya house belong me. The artist in standard English phonology, he is here my house. To the other example, I have already been to town. That form pidgin. And in Bislama, me been long town finish. Jadi maksudnya, di Bislama ini, me itu seperti I, been itu seperti been, long maksudnya untuk, dan kemudian town itu maksudnya kota atau town. Lalu finish itu berarti already. Bagaimana Mita jawabannya? Okay, thank you, Ismi. Okay. Okay, maybe enough from our group. Thank you so much for have participant on our presentation. Thank you so much. Sorry for our mistake. And last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, ma'am. If you want to add. Namanya nggak ada ya? Ini udah di SS belum? Memnya keluar ya? Iya, memnya nggak ada. Ini udah di SS belum ya? Udah di SS tadi, tapi kalian ya nggak siap gitu. Oh yoi, siapa apa? SS aja lagi. Yo. Tampakkan wajah cantik kalian. Lebih keburuk sih. Main tapi kan nggak ada. Enggak, itu juga mamnya enggak masuk lagi. Udah siap, guys? Satu, dua, tiga. Sebelahnya. Satu, dua, tiga. Dah. Nunggu. Bayang presentasi konfirmasi nih. Makasih ya guys. Thank you so okay, much. Oke. Okay. Tadi bilang mau kumpul. Iya, keluar di akhir. Coy. Yuk, kumpul tugas. Tadi Mamnya bilang mau jelasin dulu loh, coba konfirmasi dulu di grup dulu. Iya, emang mau jelasin mamanya. Iya, makanya. Ya udah tunggu aja sampai join lagi. Halo. Halo, ma'am. Yes, ma'am. Kok saya tiba-tiba keluar, saya nggak tahu nih. Ini baru connect lagi. Sudah selesai belum? Sudah, ma'am. Sudah, ma'am. Udah dua-dua pertanyaannya sudah ya? Sudah. Sudah. Sudah ya? Oke. Sudah ditutup? Sudah, ma'am. Ya, ma'am. Sudah ditutup, oke. Silakan screenshot daftar hadir sudah. Screenshotnya udah? Sudah, ma'am. Sudah juga ya, oke lah. Kalau sudah, oke. Sedikit saya tambahkan tentang languaging and pidgin and creole ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, I'm so sorry. I don't know. Suddenly leave from this screen ya. Yeah. Okay. Well, first I would like to discuss about languaging. Yeah. In fifth group has already discussed about languaging. Uh,
change itu adalah perubahan bahasa dari masa ke masa, ya, from period to period, from generation to next generation, ya, from one decade to the other decade, ya, ada satu dasawarsa ke dasawarsa yang lainnya, ya, dekade, dan semuanya mengalami perubahan-perubahan. Because you are English study program, we focus on English language change, ya, English change. In English, there are three period of change. The first one is all English. The second one is Middle English, and the third one is Modern English. Okay. The first one is all English. All English itu, jadi ada tiga ya. Yang pertama itu all English, Middle English, sama Modern English. Jadi yang pertama itu all English itu tahun 450 sampai 1100. Kemudian Middle English itu tahun 1100 sampai 1500. Kemudian Modern English itu dari tahun 1500 sampai sekarang, ya, till present. Jadi language change itu mengalami berbagai macam banyak perubahan, ya. Kalau dalam bahasa itu ada vocabulary change, phonological change, syntactical change, semantic change, ya, lexical change, ya, morphological change, ya, dan lain sebagainya. Itu perubahan-perubahan yang terjadi, ya, dalam language change. Nah, jadi kalau dulu itu banyak sekali ya perubahan-perubahan, apalagi sampai sekarang ini kan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus-kamus bahasa Inggris ya yang mungkin banyak diserap dari bahasa-bahasa yang lain, banyak diadopsi atau banyak asimilasi di apa yang lagi ya namanya diadopsi ya dari bahasa-bahasa lain ya, banyak sekali yang mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dari masa ke masa ya. Jadi seperti kata-kata, kalau tadi ada yang minta contoh apa tadi, languaging tadi, vocabulary change, semantic change ya. Kata-kata contohnya ya, hamburger. Hamburger itu mengalami perubahan makna ya. Kalau dulu itu makna hamburger itu orang nggak mau makan, apalagi yang Muslim. Muslim people anti dengan makan hamburger karena di situ dulu bermakna hamburger itu ham itu, do you know pig, pork, ya, yeah, yeah, something that ham food, ya, yeah, itu kan makanan-makanan yang haram, dagingnya daging babi. Nah, itu orang berpikirannya dulu masih makna hamburger itu adalah makanan yang dagingnya adalah dari babi, ya. Nah, itu. Tapi sekarang seiring berkembangnya zaman, maka hamburger itu sudah bukan harus daging babi, kalau apalagi sekarang ini sudah banyak divariasikan, ada yang chicken jadi chicken burger, ya kan? Walaupun awal dasarnya itu kan namanya semuanya hamburger, tapi sekarang sudah divariasikan orang beef burger, chicken burger, ya kan? Apalagi misalnya mungkin kamu bisa berkreasi jadi tempe burger, ya kan, jengkol burger gitu ya. Nah, itu kan semuanya mengalami perubahan-perubahan, artinya bukan berarti yang masuk kosakata hamburger itu, hamburger itu kan dari mana tuh, dari Jerman ya bahasanya. Nah, itu mengalami perubahan ya, dari masa ke masa itu. Jadi language change itu ya seperti itu. Jadi ada perubahan secara kosakata. Kosakata misalnya kalau dulu bilang apa misalnya? Kalau dulu bahasa ada yang bahasa dulu itu negatif sekarang positif gitu ya. Kemudian ada yang dulunya positif sekarang jadi negatif gitu. Ya. Nah, itu semua ada di language change.
misalnya kalau dia yang perubahan dari perubahan ini ya, perubahan morfologi, nah itu kan masalah afix ya, masalah afix, perubahan kata, nah itu. Kalau meaning itu banyak, misalnya kalau kesatria misalnya, knight, knight itu dulu mungkin dimaknai hanya sebagai artinya pemuda, tapi sekarang sudah kesatria maknanya ya. Atau apalagi misalnya dulu artinya apa sekarang kalau knight itu penjaga malam ya misalnya, ataupun apalagi misalnya ya, dan itu semuanya mengalami perubahan-perubahan makna. Mana dia saya bias. Ada seperti, nah ini seperti silly. Silly itu kalau dulu silly, do you know silly? Kalau sekarang maknanya apa silly? Stupid ya, yeah. Stupid, foolish, ya, yeah. Foolish. Itu sekarang maknanya. Nah kalau dulu itu maknanya apa? Waktu sama middle. Itu happy itu pakai yang menggunakan makna yang lama, sehingga kalau sekarang itu udah nggak pakai lagi kata-kata silly itu happy, tapi silly itu sudah dimaknai dengan foolish atau stupid, ya kan? Nah itu jadi beda ya dengan old English, middle English sama modern English. Banyak sekali mana-mana yang ini ya. Itu tadi knight itu kalau dulu boy atau satria. Nah, kalau yang sekarang itu sudah udah apa ya, beda. Kalau knight itu sudah satria ya, atau special type of position. Kemudian ada lagi yang kayak seperti wench, wench, W E N C H. Wench itu kalau dulu apa namanya, gadis ya. Nah, kalau yang sekarang itu kalau yang sekarang itu dimaknai dengan wanita yang nggak benar gitu ya, apa namanya, bad woman or bad girl or prostitute ya. Nah itu kan sudah dari yang positif ke negatif, ada yang nanti dari negatif ke yang positif. Nah itu kalau dalam phonology, misalnya phonological change, misalnya kata-kata stone. Stone itu mulai dari kata-kata apa namanya, seperti tanda bacanya, kalau dulu ada bacanya stun. Ya, dibaca A, bukan dibaca setengah O. Kalau sekarang kan jadi setengah O ya, stone. Ya, stone. Gitu, ya. Jadi ada yang baca setengah begitu, ada yang dibaca apa namanya, stone. Ya. Nah itu mana yang dijadikan baca bahasa sekarang, stun ya, stone atau stun ya. Nah itu kan mengalami beberapa perubahan dalam fonologi ya, dalam fonologi banyak sekali contoh-contoh. Saya pikir bisa kamu lihat di buku apa namanya, sosiolinguistik, yang membahas tentang languaging ya, yang membahas tentang languaging. Jadi bisa dilihat ya, perubahan makna juga begitu, perubahan semantic change, apa namanya, syntactical change dulu mungkin kalau misalnya sekarang subject, verb sama object, kalau dulu bisa terjadi pembalikan itu gitu ya, nggak harus diawali dengan subject. Sekarang seiring berkembangnya zaman, maka perubahan-perubahan sintek itu berubah ya. Kenapa sebab-sebab terjadinya language change? Kenapa sih ada perubahan-perubahan bahasa? Ya itu tadi, because of technology, because of what, the changes of perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan teknologi, perubahan-perubahan situation ya, the changes of situation. Lihat saja sekarang ini corona, dulu mana ada bahasa-bahasa corona ya, mana ada bahasa-bahasa COVID, tapi sekarang sudah kosakata baru yang semua orang tidak asing lagi mendengarnya ya.
COVID, corona dan lain sebagainya itu ya bahasa-bahasa. Dulu saya zaman saya SMA tidak ada bahasa internet. Ya kan? Nah, sekarang internet itu sudah hal yang biasa gitu ya. Nah, itu artinya perubahan dari masa ke masa ya. Nanti 10 tahun yang akan datang ketika kamu juga mungkin sudah bekerja ya, sudah berkeluarga, sudah punya anak, punya cucu, mungkin bahasa-bahasa anak cucu kamu mungkin beda lagi gitu ya. Nah, itu perubahan-perubahan zaman ya. Perubahan-perubahan bahasa. Oke, itu saja tambahan saya dari languaging, kemudian Pidgin and Creole. Pidgin and Creole ini apa? Kalau Pidgin itu, Pidgin is a variety of language that is not a native language of anyone, but is learned in contact situation. Ya, jadi Pidgin itu adalah variasi bahasa yang tidak memiliki penutur asli, tidak memiliki native language. Ya, tapi kalau Creole ada native language-nya. Siapa native language-nya? Ya, itu Pidgin itu sendiri. Makanya Creole adalah Pidgin when it has native speaker. Ya, Pidgin, Creole itu adalah bahasa Pidgin ya, yang mempunyai atau yang dijadikan sebagai native language-nya atau native speaker, ada penutur aslinya. Kalau Pidgin tidak ada. Jadi kenapa adanya Pidgin dulu itu seperti zaman dulu ya, itu kan kayak misalnya di pelabuhan ya. Di pelabuhan itu kan tempat transaksi bisnis dari berbagai negara ya. Masing-masing negara bawa bahasanya masing-masing. Kan tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang ini kan sudah ada bahasa Inggris sebagai bahasa pemersatu ya. Itu tadi lingua franca. Jadi saya luruskan, lingua franca itu tidak sama dengan Pidgin sama Creole ya. Jadi jawabannya saya luruskan. Lingua franca itu bahasa pemersatu. Nah, kalau Indonesia bahasa pemersatunya adalah bahasa Indonesia. Kalau secara internasional lingua franca kita adalah bahasa Inggris, artinya yang semua orang bisa pakai. Ya. Nah, itu. Jadi kalau dulu ya lingua franca-nya mungkin ya itu bahasa Pidgin, karena bahasa Pidgin itu yang dijadikan sebagai bahasa pemersatu, tapi bukan berarti lingua franca itu sama dengan Pidgin, ya. Bedakan ya. Lingua franca itu bukan Pidgin. Lingua franca itu adalah bahasa pemersatu, itu artinya. Bahasa Indonesia juga lingua franca karena apa? Dianggap sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Inggris lingua franca untuk skala internasional karena dengan bahasa Inggris kita bisa berkomunikasi, bisa menjadi bahasa pemersatu antara satu negara dengan negara yang lainnya, gitu loh. Nah, pada saat zaman itu ya, apalagi di daerah pelabuhan, daerah perbudakan, itu kan sebab-sebab terjadinya Pidgin sama Creole itu kan karena apa? Karena ekonomi, karena bisnis, karena perbudakan. Dulu kan zaman-zaman dulu kan masih musim perbudakan ya. Dan yang jadi budak itu bukan hanya satu negara dari berbagai bangsa misalnya ya kan, yang pas datang ke situ, ataupun orang zaman kolonial itu kadang-kadang kan ada perbudakan di situ ya. Nah, kayak kita dulu kan masa zaman Belanda misalnya, zaman Belanda. Orang Belanda sama orang Indonesia kan nggak bisa ngomong, artinya bahasanya kan nggak sama. Sehingga di dalam komunitas perbudakan itu menciptakanlah bahasa itu yang disebut dengan bahasa Pidgin. Nah, ketika bahasa Pidgin itu diwariskan atau dilanjutkan oleh anak cucu mereka, maka bahasa itu namanya bukan Pidgin lagi, tapi namanya bahasa Creole. Ya, bahasa Creole. Jadi itu perbedaan Pidgin sama Creole. Pidgin itu punya native speaker karena mereka menyatukan bahasa mereka, mereka menciptakan bahasa sendiri di komunitas mereka supaya mereka saling memahami untuk kebutuhan mereka kalau dia dalam dunia perdagangan, perbisnisan, supaya mereka bisa saling memahami komunikasi antara satu dengan yang lain. Ya. Jadi itu kenapa munculnya, sebab-sebab munculnya Pidgin dan Creole itu, ya. Nah, sekarang masih ada nggak mem Pidgin and Creole itu? Ya bisa jadi masih ada, tapi kan sekarang ini sudah ada bahasa Inggris yang menjadi alat pemersatu kita, ngapain kita
sibuk-sibuk menciptakan pijin, pijin baru, sehingga kita mewariskannya ke anak cucu. Nggak perlu, saya pikirlah ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab udah cukup sebagai alat komunikasi. Capek benar kita mau menciptakan bahasa baru yang mungkin orang lain juga belum tentu paham dengan bahasa itu. Artinya mempelajari pidgin and creole ini supaya kamu sebagai anak bahasa memahami sejarah bahwa dulu itu ada namanya bahasa pidgin dan creole. Konon katanya masih ada di daerah pedalaman, di daerah Pekanbaru sana, tapi itu juga wallahualam ya. Zaman sekarang ini kan semuanya sudah serba ada, bahasa juga udah banyak. Saya pikir enggak kurang kerjaan juga kalau mau menciptakan bahasa-bahasa baru. Kalau dulu kan memang semuanya serba minim, ya kan? Teknologi minim, kemudian apa namanya, bahasa juga pun minim, yang mungkin hanya hanya bisa setiap kita ini, setiap orang pada zaman dahulu itu hanya bisa bahasa apa yang ada dari bahasa ibunya, gitu ya. Kalau sekarang kan sudah pada sekolah, semuanya pasti sudah bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, paling tidak ya bahasa Indonesia, gitu. Artinya ada lingua franca yang dijadikan sebagai alat komunikasi. Jadi itu ya perbedaan antara pidgin dan creole. Jadi pidgin itu variasi bahasa yang tidak memiliki native speaker, sedangkan creole variasi bahasa atau bahasa pidgin ya yang mempunyai native speaker. Itu aja perbedaan antara pidgin sama creole. Ya, yang saya luruskan tadi, lingua franca itu tidak sama dengan bahasa pidgin atau creole. Lingua franca itu adalah maknanya bahasa pemersatu. Bahasa pemersatu. Yang namanya bahasa pemersatu adalah bagaimana bahasa ini dijadikan sebagai alat komunikasi untuk mempersatukan dari berbagai macam bahasa. Bayang pun kalau orang Indonesia dengan berbagai macam suku bangsa, ada yang Lampung, ada yang Jawa, ada yang Batak, ada yang Padang, ya. Nah, itu kalau masing-masing membawakan bahasanya, ruwet kita, susah kita berkomunikasi. Tapi dengan adanya bahasa pemersatu, itu tadi namanya lingua franca, dengan adanya bahasa Indonesia, semuanya pakai bahasa Indonesia ketika acara-acara nasional, ketika bahasa-bahasa secara umum. Tapi kalau kamu mau pakai bahasa ketika di acara-acara adat, ya monggo, artinya kan komunitas kamu yang menggunakan itu, ya kan? Nah, coba bayangkan setiap orang pakai bahasanya daerahnya masing-masing di pertemuan-pertemuan nasional, apa kita paham dengan bahasa adat orang lain? Belum tentu, kan gitu ya. Nah, jadi itu yang dinamakan pidgin dan creole ya. Jadi supaya tidak asing kamu ketika ada dengar bahasa pidgin creole. Zaman sekarang kan udah nggak dengar lagi, ada nggak bahasa pidgin sama creole sekarang? Nggak ada, karena itu memang bahasa zaman dahulu. Ya, dan itu sebab-sebabnya ada karena memang keterbatasan pada zaman dahulu kala ya. Nah, itu saja saya pikir ya untuk bahasan pidgin dan creole. Saya pikir cukup untuk hari ini. Yang lainnya sudah ini ya sudah dibahas di grup masing-masing, dan silakan di-share di LMS. Untuk yang kelompok 5, kalau belum di-share yang videonya, silakan share, nggak apa-apa, itu di abaikan saja apa namanya jadwal terakhir pengumpulan ya, nggak apa-apa. Saya maklumi itu karena memang baru kali ini, baru hari ini ya presentasinya. Ya, kelompok 6 yang harus sekarang ini. Ya, oke. Saya pikir cukup ya dari saya. Kita jumpa minggu depan di sesi atau di materi yang berikutnya. Tentang apa materi yang berikutnya? Bilingual and multilingualism. Gimana? Bilingual. Tentang apa ya? Bilingualism. Jihan, suaramu nggak kedengeran, Jihan. Kamu kayaknya ngomong tapi nggak dengar. Sorry, ma'am. Bilingualism and multilingualism. Huh? Yes, ma'am. Kedengeran nggak, ma'am? Tentang bilingualism sama multilingualism. Kok nggak kedengeran ya suara kamu orang? Oke, saya pikir cukuplah, nanti bisa dilihat di ini ya, di apa namanya, di grup. I think that's all. Let's close our meeting by reciting Hamdalah together. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. Thank you. Thank you. Left. Yeah.